السلام عليك يا رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Kembali lagi untuk membacakan buku Tauhid Al-Mufadal, mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinisbahkan buku ini kepada Imam Ja'far As-Sadiq selaku penutur dan dituliskan kemudian diabadikan oleh Al-Fadl bin Umar Al-Ju'fi, seorang sahabat Imam Ja'far As-Sadiq yang pernah bertemu dengan seorang ateis zindik yang kemudian dia berdebat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penciptaan semesta ini, bahwa sesungguhnya semesta ini menurut orang zindik itu, bahwa sesungguhnya semesta ini ada dengan sendirinya tanpa diciptakan. Jadi dengan kata lain bahwa Dahriyin ini, Dahriyun yaitu Ibnu Abi Al-Auza yang kita sebut juga di sini sebagai Zindik, adalah mengatakan bahwa sesungguhnya semesta ini tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi adanya sendiri. Dengan demikian, beliau menolak tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja itu kita memahami dari sini bahwa pada masa Imam Ja'far al-Shadiq ada orang ateis, ada orang Dakhriyun, ya orang materialisme. Jadi di samping orang-orang ilahiyun, orang-orang yang teonomis gitu ya, orang-orang yang begitu kuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga orang-orang yang tidak kuat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, tapi Ibnu Auza'i ini adalah mungkin karena beliau dikatakan sebagai ilmuwan, tentu saja sesuatu yang lumrah untuk konteks sekarang ini ketika orang mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan iman dan sebagainya atas dasar pencarian, maka itu sesuatu yang lumrah dan ujungnya insya Allah akan menemui titik cerah ya, menemui kebenaran. Nah, Ibnu Abi Auza juga kita ketahui di buku ini tidak sampai ya, tidak sampai pada informasi terkait dengan apakah beliau kemudian menemukan kebenaran atau memang berada dalam kebimbangan terus-menerus atau sengaja mempertahankan tentang keateisannya. Nah, tapi dari buku ini kita bisa memahami sesungguhnya Imam Ja'far al-Shadiq menunjukkan bagaimana tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik ciptaan-ciptaan semestanya itu, semesta alam yang di oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kita memasuki sekarang kepada bagian yang terkait dengan anggota tubuh yang tunggal dan yang berpasangan serta hikmahnya. Pikirkanlah, wahai Mufadhol, mengenai anggota-anggota tubuh yang diciptakan secara tunggal dan berpasangan, serta pemikiran, perhitungan, dan perencanaan yang baik di dalam. Imam Ja'far al-Shadiq menyuruh Al-Fadl untuk memikirkan tentang anggota tubuh yang tunggal dan berpasangan, serta pemikiran, perhitungan, dan perencanaan yang baik di dalam. Kita akan memasuki lebih dalam lagi terkait dengan ini. Kepala termasuk di antara anggota tubuh yang tunggal. Tidak ada kebaikan bagi manusia yang memiliki kepala lebih dari satu. Nah, ini sangat relevan sekali bahwa kepala itu hanya satu, tunggal, dan tidak ada yang baik dalam urusan mungkin jasmani atau pikiran kalau dia punya lebih dari satu. Tidakkah engkau perhatikan bahwa kalau ditambahkan satu kepala pada kepala manusia, niscaya hal itu akan memberatkannya tanpa ada keperluan terhadapnya. Jadi kalau memang betul, kalau memang kepala kita ditambahkan lagi, maka akan memberatkan kepala kita. Karena alat-alat indera yang diperlukan berkumpul pada satu kepala. Nah, betul. Di sini ada mata, hidung, mulut, telinga, itu panca indera kita. Alat-alat indera kita ya. Dan berkumpul pada kepala. Coba kalau ada dua ya, kepalanya mungkin berkumpul juga alat-alat indera itu. Jadi memandangnya saling nanti bisa jadi berbeda ya. Kemudian manusia akan terbagi ke dalam dua bagian. Kalau ia memiliki dua kepala, kalau dia memiliki dua kepala, maka manusia akan terbagi dalam dua bagian. Ya, manusia yang sesungguhnya ditentukan oleh kepala dalam hal ini. Tetapi hakikat kemanusiaan ditentukan oleh jika yang satu berbicara, yang lainnya diam, tidak berfungsi dan tidak diperlukan.
Jika semuanya berbicara dengan satu perkataan, maka salah satunya adalah kesia-siaan yang tidak diperlukan. Nah, itu dia. Kalau misalkan kepala kita ada dua dan mulut kita ada dua, maka satu lagi tidak terlalu berfungsi, diperlukan. Ngapain ya? Dalam satu tubuh ada dua, begitu. Jika keduanya berbicara dengan perkataan yang berbeda, maka pendengar tidak tahu mana yang harus didengarkan. Nah, itu juga manfaat dari satu alat indera. Bibir, misalkan mulut kita kalau dua-duanya bicara, maka tidak akan ada siapa yang harus didengarkan. Tangan diciptakan berpasangan. Tidak ada kebaikan bagi manusia yang hanya memiliki satu kebaikan, satu tangan. Tidak ada kebaikan bagi manusia yang hanya satu tangan. Jadi hanya satu, memiliki hanya satu tangan. Tidak ada kebaikan, mungkin kekurangan. Karena hal itu akan membatasi pekerjaan. Betul. Akan terbatasi aktivitasnya. Tidakkah engkau lihat bahwa kalau tukang kayu dan tukang bangunan lumpuh salah satu tangannya, ia tidak akan mampu membuat bangunan. Kalaupun ia dapat melakukannya, maka pekerjaan itu tidak akan sempurna dan tidak akan memperoleh seperti apa yang diperoleh jika dua tangannya bekerja bersama-sama melakukan pekerjaan itu. Jadi intinya, dengan berpasangan tangan dan kaki itu saling menunjang, saling keterkaitan satu dengan satu lainnya, saling membantu dan sebagainya. Kalau satu saja hilang, maka terjadi kekurangan, ketimpangan. Artinya tidak maksimal dalam urusan yang terkait dengan pekerjaan. Suara, perkataan, ketersediaan alatnya bagi manusia dan fungsinya. Teruslah berpikir, teruslah pikirkan, wahai Mufallon, mengenai suara, perkataan, dan alat-alatnya bagi manusia. Tenggorokan adalah seperti pipa tempat keluarnya suara. Lidah, kedua bibir dan gigi untuk membentuk bunyi huruf dan lagu. Tidakkah engkau lihat bahwa orang yang ompong tidak dapat melafalkan huruf sin? Orang yang kehilangan bibirnya tidak dapat melafalkan huruf fa dengan benar. Dan orang yang keluk lidahnya tidak dapat melafalkan huruf ra. Tempat keluarnya suara makhrajul saut menyerupai trompet. Tenggorokan adalah seperti batang trompet. Paru-paru menyerupai karet. Alat peniup yang meniupkan udara pada trompet itu, otot-otot yang melingkari paru-paru untuk mengeluarkan suara adalah seperti jemari yang menekan karet peniup sehingga mengalirkan udara pada batang trompet. Bibir dan gigi yang membentuk suara. Bibir dan gigi yang bentuk suara sebagai huruf dan lagu seperti jemari yang menyentuh lubang-lubang trompet sehingga keluar berbagai irama. Jika tempat keluarnya suara menyerupai trompet dalam hal alat-alat dan pengertiannya, maka trompet pada hakikatnya adalah perumpamaan tempat keluarnya suara. Nah, di sini kita memahami tentang suara, perkataan, ketersediaan alat-alat yang pada manusia sesungguhnya melalui fungsi-fungsi yang jelas yang diperlukan oleh kita dalam hal yang terkait dengan kehidupan atau menjalani hidup di dunia ini. Telah saya ceritakan kepadamu mengenai anggota-anggota tubuh yang diperlukan untuk menghasilkan perkataan dan membentuk bunyi huruf-huruf. Di dalam hal itu terdapat fungsi lain selain yang telah saya sebutkan kepadamu. Tenggorokan tempat mengalirkan udara ke paru-paru, maka udara itu dihembuskan ke hati dengan tarikan napas yang terus-menerus. Sehingga kalau saja ada suatu benda yang tertahan di dalamnya, maka manusia itu akan mati. Dengan lidah seseorang dapat mengecap dan membedakan rasa, sehingga dapat diketahui setiap rasa yang manis, pahit, asam, asin, dan tawar, yang sedap dan yang kecut. Lidah pun dapat membantu menekan, menelan makanan dan minuman. Gigi untuk mengunyah makanan hingga menjadi lembut dan mudah ditelan. Selain itu, gigi adalah sebagai sandaran bibir yang menahan dan menopangnya dari bagian dalam mulut. Perhatikanlah hal itu. Maka engkau akan melihat pada orang yang kehilangan gigi. Bibirnya menjadi lunak dan bergetar. Dengan kedua bibir, minuman dapat dihisap sehingga yang sampai ke kerongkongan terarah dan dalam kadar tertentu
tidak diteguk sekaligus sehingga peminumnya menjadi tersedak atau terjadi penyumbatan pada kerongkongan. Kedua bibir itu pun berfungsi seperti pintu yang melekat pada mulut. Orang dapat membukanya jika ia suka dan menutupnya jika ia. Setiap anggota-anggota tubuh ini memiliki fungsi dan terbagi ke dalam beberapa aspek manfaat, sebagaimana satu alat dapat digunakan dalam berbagai fungsi. Alat itu seperti palu yang dapat digunakan dalam pertukan kayu, pembuatan lubang, dan jenis-jenis pekerjaan lainnya. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah berkenan untuk menyimaknya. Mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan pembacaan. Tidak ada review terhadap kalimat-kalimat dari Banjar Fasalik ini karena sudah jelas, sudah betul-betul menegaskan dan isinya bahwa anggota tubuh kita ada fungsinya yang jelas dan kita selayaknya menggunakan anggota tubuh kita ini dengan sesuai dengan fungsinya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya tugas manusia untuk beribadah, maka gunakanlah anggota tubuh kita diarahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.